Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Dan anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Halim. Dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu player web Samsung Internet Browser kini telah mencapai muat turun 1 bilion. Ya betul Arif. Yang mana itu merupakan angka yang cukup besar bagi sebuah player web. Ya betul. Ya, jadi Fazli pernah ke menggunakan player web Samsung? Boleh katakan saya ni pengguna tegar Samsung juga dan saya tak nafikan player web Samsung ni boleh kata bersih, tak ada masalah dan kita dapat lihat juga ramai pengguna yang tidak menghiraukan ataupun contohnya adalah aplikasi Google Browser. Ianya sudah pun di installkan ke dalam telefon Android, mana-mana Android pun. Tapi masalahnya dia sekalikan bersama dengan Google, aplikasi Google. Jadi dia akan satu folder. Jadi orang mungkin tak tahu yang player web Google Chrome berada di situ. Jadi orang akan lebih cenderung untuk pergi ke apa yang ada sahaja. Ya. Sebab kita nampak dalam peranti Samsung ni kebanyakan mungkin dah ada Google Chrome. Tapi pengguna lebih familiar dengan bentuk browser yang bukan. Kadang orang-orang yang terutama orang-orang golongan warga yang lebih tua akan lebih lihat macam mungkin mereka tak pernah dengar perkataan Google Chrome dan mereka cenderung untuk menggunakan Samsung juga browser. Nampak lebih popular juga dengan clone kan aplikasi yang sudah pun ada dalam peranti Android itu sendiri. Dan contohnya adalah Photos ke calculator ke, dia memang suka copy semua benda daripada Google. Kira-kira ada dua jenis aplikasi tapi buat benda yang sama. Benda yang sama, betul. Dan tidak hairan juga jika aplikasi yang lain oleh Samsung tu akan menjadi popular seperti player web Google Samsung Browser. Tapi kita tak boleh macam nafikan juga sebab Samsung ni antara jenama yang paling besar untuk platform Android dan mereka masih lagi berada di tempat pertama. Jadi memang taklah mengejutkan kerana Samsung Browser ni dah melepasi muat turun sehingga 1 bilion. Ya, betul. Dan saya tengok fungsi ni pun dari segi scrolling, saya suka scrolling dia, nampak lancar. Lepas tu dia ada apa, night mode. Betul. Yang paling best sekali dia ada app blocker yang terbina. Jadi benda-benda macam ni masih lagi belum ada dekat Chrome. Dan kita tahu yang Google ni adalah sebuah company yang mengutamakan advertising. Jadi fungsi app blocker dalam Google Chrome ni mungkin lambat lagi lah akan berada dalam player web. Apa, jika dilihat ataupun saya bertanyakan diri sendirilah, adakah 1 bilion muat turun ni digunakan oleh peranti Samsung itu sendiri. Seperti mana yang anda semua tahu, Samsung Browser ni boleh di-download dalam Google Play Store juga. Tapi adakah semua Samsung Browser ni adalah daripada peranti Samsung? Tapi majoritinya saya merasakan ia akan memang daripada pengguna Samsung sendiri. Yeah. Tapi tak nafikan juga dia ada juga menyumbang dari segi pengguna non-Samsung. Kiranya pengguna yang bukan peranti Samsung pun ada juga menggunakan player web Samsung Internet Browser ni. Ya, sebab mungkin daripada apa experience sebelum-sebelum ni dan juga mereka merasakan yang player web ni lagi bagus daripada apa yang ditawarkan oleh Google sendiri. Jadi bila pakai, okey, terus melekat kat situ. Ya. Jadi ini antara statistik yang telah ditunjukkan pada Google Play Store yang mana ia telah melepasi 1 bilion. Okey, jadi kita akan beralih pula ke berita kedua iaitu PayPal Malaysia bakal ditutup bermula April 2019. Jadi semua kaki tangan terkesan. Jadi Fazli pernah ke menggunakan perkhidmatan PayPal ni? Saya rasanya saya pernah menggunakan PayPal ni untuk membeli permainan dalam ataupun game dalam PlayStation 4. Yeah. Sebab ia popular juga kan, digunakan tanpa perlu apa memiliki ataupun menggunakan TAC code seperti mana-mana servis yang lain. Dan ini lebih memudahkan bila nak membuat pembayaran. Dan saya memang tak pernah gunakan PayPal. Okay. Sebab saya ingat macam susah dia pun, sebab saya memang tak dekat kredit apa semua. Saya memang nak gunakan PayPal tu adalah satu sistem yang agak sukar berbandingkan apa yang ditawarkan bermula sekarang. Tapi PayPal ni boleh menggunakan debit card juga. Tapi tak semua bank. Tak semua bank. Itu. Tapi problem. Yang biasanya yang menggunakan Mastercard tu boleh gunalah. Kemudian untuk membuat pembayaran di luar negara, contohnya PayPal antara yang paling mudah untuk digunakan. Salah satunya saya beli adalah daripada software yang website-website lain. So itu lagi senang menggunakan PayPal. Dan baru-baru ni ada isu yang mana CIMB Bank ditarik balik. Sebab saya pun guna CIMB tu sebab saya pakai. Saya ada isu. Ramai orang ada isu bila dapat tahu yang PayPal menarik duit dalam account bank. Mungkin ini adalah salah satu. Tapi itu dekat Malaysia ni kita tengok
pengguna lebih cenderung untuk pakai direct terus pakai debit card ataupun credit card, ataupun mereka lebih selesa dengan MallPay, benda-benda yang macam 7-Eleven ada tawarkan, ya, dan ini lebih memudahkan transaksi ketika pembelian online. Dan di dalam berita ni, yang mana syarikat ini penutupan, berita penutupan ni ada dikeluarkan oleh PayPal Amerika Syarikat sendiri, dan mana mereka mengatakan ini adalah sebab pertukaran business model yang menjadikan perniagaan mereka lebih efisien. Jadi yang terkesan dalam perhentian PayPal di Malaysia ini, antara bahagian yang terkesan ialah bahagian khidmat pelanggan, bahagian pengurusan dan juga bahagian teknikal. Jadi kalau dikatakan segala call semua akan dibuat di luar negara. Mungkin akan digunakan terus ke luar negara. Jadi pengguna tak perlu risau sebenarnya, sebab PayPal masih boleh digunakan di Malaysia. Cuma dari segi support ataupun dari segi teknikal-teknikal isu tu semua dari luar negara. Semua daripada luar negara. Tapi yang paling terkesan adalah rakyat Malaysia ataupun kaki tangan PayPal di Malaysia sendirilah. Betul. Yang terkesan. Okey, kita akan beralih pula ke berita ketiga, iaitu telefon yang fokuskan permainan muda alih, Black Shark, akhirnya rasmi di Malaysia. Akhirnya. Ni Black Shark versi pertama tau, bukan Black Shark Hello, tapi Black Shark versi pertama baru official dekat Malaysia ni. Ya, agak mengecewakan. Mungkin dalam masa dah 2 tahun rasanya Black Shark ni. Black Shark ni tahun lepas. Awal tahun lepas dikeluarkan. Awal tahun lepas. Sebab dia pakai Snapdragon 845. Tapi tengok dari segi harga yang ditawarkan pun nampaknya taklah teruk mana kan. Yeah, masih lagi berpatutan untuk harganya. Sebab kita tengok versi 64 dengan 6GB RAM RM1,599. Dan juga versi 8GB RAM dengan setoran RM128 berharga RM1,799. Ini harga yang agak kompetitif juga untuk telefon-telefon yang pakai 845. Apatah lagi bila dibandingkan dengan Razer phone yang ditawarkan dua kali ganda lebih mahal. Ya, saya sebenarnya tak berpeluang nak menggunakan Black Shark. Oh, Black Shark. Tak dapat nak rasa sendiri pengalaman. Tapi saya boleh lihat sendiri review lain dan sebagainya. Boleh kata ini juga memfokuskan, ataupun apabila ia membuat penjualan Black Shark ni, ia memfokuskan semua seperti PUBG Mobile, yang mana pada masa tu sangat popular, even masa sekarang. Dan ia mampu memberi menggalas tugasan-tugasan yang diperlukan untuk memainkan permainan PUBG tu. Kemudian tidak seperti Razer, dia menawarkan 60Hz sahaja. Razer Phone 2 dan juga Razer Phone pertama, dia menggunakan, ataupun ROG sekalipun, ROG menggunakan 90Hz. 90Hz, lebih tinggi daripada biasa 60Hz sahaja. Tapi Black Shark ni masih menawarkan 60Hz untuk sebuah, boleh katakan, gaming phone juga. Tapi dia nama gaming phone sebab dari segi sokongan aksesori. Sebab saya nampak dia punya controller di bahagian tepi, dan juga punya rekaan lebih mesra dengan pengguna permainan muda alih. Dan kita tengok dekat sini pun dia mempunyai Snapdragon 845 macam tadi saya cakap, skrin 50.99 inci dan juga mempunyai sistem penjujukan cahaya. Jadi ini adalah satu fungsi asas yang memang perlu ada dekat telefon yang memfokuskan permainan. Dan paling penting, baterinya adalah 4000 mAh, dia boleh tahan. Jadi bagi anda yang nak dapatkan Black Shark ini secara rasmi, anda boleh membuat pratempahan melalui pengedar-pengedar rasmi seperti DirectD, DirectD di Subang Jaya, yang mana telah menawarkan telefon ini bermula RM1,599. Okey, jadi kita akan beralih ke berita terakhir, iaitu berita Vivo mungkin hadir dengan sub jenama baru yang dinamakan sebagai IQOO. IQOO. Kami pun sebenarnya tak berapa pasti dengan sebutan yang sebenar dia macam mana. Tapi buat masa ni kita dengar ramai yang menyebut IQOO. Tapi ini merupakan satu langkah yang familiar, sebab owner Huawei pun dah ada owner, dan Xiaomi ada Poco, ada Redmi, Oppo pun dah ada Realme, dan Vivo antara syarikat seterusnya yang akan mempunyai sebuah sub jenama. Ya, betul. Jadi adakah relevan untuk Vivo adakah sebuah sub jenama ini? Kalau dia kan ini bukan company yang pertama membuat sub brand. Sudah mungkin ini dikatakan trend untuk company besar ni. Bila dah besar, boleh kata okey, kita akan buat sub brand untuk jenama yang mungkin boleh kata lebih murah lah, dan sebagainya. Antaranya adalah Huawei yang membuat Honor, kemudian Xiaomi membuat Poco phone, dan Poco juga Redmi. Redmi. Dan ia memfokuskan kepada mid-range. Mid-range dengan harga yang lebih berpatutan. Telefon kelas pertengahan. Dan ini kita nampak dari segi kajian dia buat. Maknanya dia buat kajian. Yang mana orang yang apabila mereka targetkan kepada telefon kelas pertengahan ni, orang lebih berminat untuk, bukan berminat, lebih mampu nak beli. So tak ada rasa keberatan, contoh macam flagship ke kelas mature. Harga RM2,000 ke atas, orang akan rasa agak tidak tidak berbaloi ataupun masih lagi baru dan skeptikal nak beli smartphone tu. Dan kita tengok macam brand-brand sebelum ni, Realme pun memang, saya pernah review, memang rasa macam ini sebuah mid-range yang sangat bagus. Kira macam untuk harganya antara
range yang kompetitif lah bila dibandingkan dengan Zenfone Max Pro M2 dengan apa Redmi, even Redmi yang akan datang, Redmi Note 7 pun masih kompetitif untuk segmen ni. Dan kita tengok dekat Eco ni yang baru dikeluarkan, baru dimuncul sebenarnya di laman Weibo di China, yang mana dia mereka baru menubuhkan sebuah fanpage untuk Eco ni, dan juga Vivo dah quote status Eco ni, maknanya ini adalah tanda yang Eco ni adalah sebuah subjenama baru. Dan ini pun telah disahkan oleh laporan My Smart Price, yang mana apabila dokumen website Eco ni diperiksa, ia memang sebenarnya memang dimiliki oleh Oppo, dimiliki oleh Vivo. Okey, jadi akan datang mungkin akan lihat, kita akan mungkin akan lihat sebuah jenama baru ini Eco. Saya pun tak sabar nak tengok apakah offering atau penawaran yang dibuat. Jadi kalau harga dia murah, spesifikasi berpatutan, ini adalah mungkin peranti yang akan meletup untuk tahun 2019 ni. Ya, betul. Okey, jadi itu saja untuk Sembang 24 berikut ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui komen di bawah ini. Jadi sekian saja dari kami. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.